3 2 1 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di UGM Channel Untuk video kali ini kita masih membahas tentang teori gulung dinamo uh, Gimana di sini kita bahas tentang rumus-rumus uh, dasar dari uh, teori tentang gulung dinamo Untuk bab kali ini yaitu bab 4 Bab 4 ini berjudul menghitung nilai voltase pada perubahan frekuensi Nah, untuk menghitung nilai voltase pada perubahan frekuensi, kita harus mengetahui keterangan di bawah ini. Keterangannya yaitu uh, nilai voltase sebanding lurus dengan nilai frekuensi yang dipakainya. Nah, kenaikan pada frekuensi memerlukan kenaikan juga pada voltasenya dan penurunan pada frekuensi menghendaki penurunan juga pada voltasenya. Uh, kita simulasikan pada slide di bawah ini. Nah, ini gambar yang sebelah kiri. Gambar sebelah kiri yang warna hijau adalah frekuensi atau satuannya Hz. Dan di bawahnya itu ada voltase yang warna merah, ya kan? Frekuensi itu sebanding lurus dengan voltase. Artinya, ketika perubahan ketika frekuensi itu naik, maka memerlukan kenaikan voltase juga. Atau sebaliknya. Gambar sebelah kanan ini mensimulasikan bahwa Uh, ketika frekuensi ini turun, gitu kan, maka voltase juga uh, ikut turun juga begitu. Nah, akhirnya didapatkan rumus. Nah, ini rumus untuk mendapatkan voltase yang baru, Dimana voltase baru sama dengan frekuensi baru dibagi frekuensi semula dikali voltase semula. Lanjut kita akan ke contoh soal uh, nomor 1 a. Nah, sebuah motor 3 pas 440 volt 60 Hz hendak dipasang pada frekuensi 50 Hz berapakah besar voltase yang harus digunakan oleh motor tersebut pada frekuensi yang baru jawab nah voltase semula adalah 440 volt 60 Hz nah voltase barunya adalah ya kan nah rumus yang tadi yaitu Uh, frekuensi baru dibagi frekuensi semula dikali voltase semula nah, akhirnya 50 itu adalah voltase baru dan 60 itu adalah voltase semula dikali 440 sama dengan 366 volt jadi voltase barunya adalah 366 volt pada frekuensi 50 Hz gitu Oke, kita lanjut ke soal 1B ya. Nah, sebuah motor 3 pas 60 Hz 440 volt hendak dipasang pada voltase 366 volt. Berapakah frekuensi yang digunakan oleh motor tersebut pada voltase yang baru? Ini kebalikannya yang tadi ya. Karena dia akan uh, selalu berbanding lurus atau uh, saling mengikuti. Ketika frekuensinya naik, maka potasinya juga naik begitu. Nah, sekarang yang dicari adalah uh, frekuensinya, gitu kan? Karena yang ditemukan di sini adalah potasinya. Kita sederhanakan dulu soalnya frekuensi semula sama dengan 60 Hz per 440 pot. Nah, frekuensi barunya adalah Nah, di sini 366 volt ini adalah voltase baru dibagi 440 volt voltase semula dikali 60 Hz gitu. Nah, 60 Hz ini adalah frekuensi semula. Jadi 366 dibagi 440 dikali 60 sama dengan 49,909 Hz. Jadi frekuensi barunya adalah dibulatkan ini ya 50 Hz pada voltase 366 volt gitu Oke kita lanjut ke contoh soal nomor 2a ya sebuah motor 3 pas 380 volt 40 Hz akan dipasang pada jala listrik dengan frekuensi 60 Hz berapakah besar voltase yang harus digunakan oleh motor tersebut pada frekuensi yang baru nah, jawab Voltase semula sama dengan 380 volt, frekuensi 40 Hz. Maka, voltase barunya adalah... Uh, Oke, okay, kembali ke rumus ya. Frekuensi baru dibagi frekuensi semula. Dikali voltase semula. Maka, 60 dibagi 40, dikali 380, sama dengan 570 volt. Jadi voltase barunya adalah 570 volt pada frekuensi 60 Hz begitu. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 2B. Nah, kita balik ya dari contoh soal nomor 2A. Sebuah motor 3 pas 40 Hz 380 volt akan dipasang pada jala listrik dengan frekuen dengan voltase 570 volt. Berapakah besar frekuensi yang digunakan oleh motor tersebut pada voltase yang baru? Nah, jawab. Nah, frekuensi semulanya adalah 40 Hz dan voltasenya adalah 380 volt. Maka frekuensi barunya adalah voltase baru dibagi voltase semula dikali frekuensi semula. Maka 570 dibagi 380 dikali 40 sama dengan 60 Hz. Jadi frekuensi barunya adalah 60 Hz pada voltase 570 Volt. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Nah, sebuah koil magnet 110 Volt 25 Hz hendak dipasang pada listrik 440 Volt 60 Hz. Bisakah ini dilakukan? Nah, oke, kita akan hitung ya, jawab pro voltase semula adalah 110 volt per 25 Hz. Nah, voltase baru sama dengan nah, frekuensi baru dibagi frekuensi semula dikali voltase semula. Maka 60 dibagi 25 dikali 110 sama dengan 264 volt. Jadi voltase barunya adalah 260 264 volt pada frekuensi 60 Hz. Nah, setelah e, melakukan penghitungan di atas, maka voltase baru maksimalnya adalah 264 volt pada frekuensi 60 Hz. Hal ini tidak dip, tidak bisa dipasang pada jaringan 440 volt dengan frekuensi 60Hz, jika ingin dipasang pada jaringan tersebut, maka harus merubah koil. Ya, begitu mungkin untuk bab uh, keempat ini, yaitu menghitung nilai voltase pada perubahan frekuensi. Uh, Dicukupkan sekian, karena masih banyak rumus-rumus uh, yang akan kita bahas di UJM Channel ini. Oke, semuanya terima kasih sudah menonton. Terus dukung UJM Channel dengan cara like, subscribe, dan share. Jangan lupa komen juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.